Allah. Panjang aku buat horror video. Yang ni paling seram aku. Okay. Macam oh, dia nak pergi terkambak. Push. Welcome back to my channel, Rich. Jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur. Alright guys, so sekarang ni jam 3 pagi. Saya tidur di rumah empat sekawan ni. Empat ke lima? Dia nama empat sekawan. Nak lima ke enam ke tujuh ke lapan ke sembilan, tak kisah. Nama ni didaftarkan empat sekawan. Jadi sekarang saya di rumah empat sekawan guys. Kita ada Amirul Aiman. Amirul Aiman siapa Amirul Aiman? Amirul apa? Bukan Amirul Aiman. Masa? Muhammad Syahmi. Hamba? Iskandar Zulkarnain. Ui, nama. Yang di depan? Nama? Hidayah? Yang ini? Izham. Alright guys, jadi saya bersama Muhammad Syahmi, Iskandar Zulkarnain, Hidayah dan Izham. Jadi ini dia empat sekawan. Dan malam ini pada pukul 3 pagi kita akan buat horror reaction lagi sekali. Ngang-ngang pula pukul 12 lagi. Pukul 12? Pukul 3. Okay, okay, so kita akan tengok video bertajuk Scratches. Oh, yang lagu tu eh? Cakar. Belum apa-apa lagi dah. Bukan. Scratching yang... Tapi bukan seram. Time make up. Takut. Alright guys, so tak bermuasa. Jom, kita tengok. Apa ni? Siapakah yang takut di antara Iskandar, Muhammad Syahmi, Izham dan Hidayah? Ah, come on lah. Dah berapa kali dah. Kali ni kita buat challenge. Challenge apa tu Hidayah tu? Okay, challenge dia, kita jangan kejut langsung. Kita kerah. Okay. Alright. So, jom tengok siapa yang kerah dan siapa yang terkejut. Ya Allah, aku dah hujung ni. Apa maintenance? Gila, hantar malam-malam. Mana tu? Dah start ni ke? Dah. Dah start dah. Ini dia kerja apa ni? Delivery. Dalam. Oh. Eh, dia jangan macam tu bodoh. Aku tak cakap. Nak main pun boleh. Macam cubik-cubik gitu. Kan dah kau kena berani. Kau dah ada misai dah. Ya. Inspector. Cubik-cubik gitu. Kau Syami. Tangga-tangga ni seram tu. Janganlah macam tu. Aku cuba untuk tahan ni. Menang kena Azrul kan? Tak ke? Eh, timpang tak naik lift. Ikut dia. Ikut tadi hitam. Pulang balik. Kenapa? Itu bapak amat. Hitam pun nak hitam. Yuk, gudung. Tapi tangan hijau. Tangan mesti hitam lagi. Dengan coklat lah. Makcik tu menyanyi. Buat jelang muka je. Aku tak boleh kalau senyum bodoh gitu bodoh. Dia makcik tu menyanyi lah. Dia nyanyi. Tak asal dia tak lari. Sebab tu makcik. Oh, dia ingat makcik tu mana gitu lah. Itu, bodoh lah. Janganlah buat senyum macam tu. Bagus. Korea naik atas eh. Dah lah malam. Singapura rasa macam ni lah. Sial. Kak, pasal delivery kah? Tiba-tiba ada. Kak, ini macam kes. Apa ni? Kes Tina. Untuk Kak Kes Tina pasal delivery. Macam ni. Bila aku takut bodoh. Sekejap gini main rapat bodoh. Alah, Kak Kelai pasal Kak? Tak. Pasal delivery ni Kak? Ha, letak tak tu pula lah. Okey, okey, tu. Kak. Kak, maaf Kak. Ui, gusbak bau aku. Ni Kak Kes Tina sebenarnya. Muka senyum. Kak senyum ni eh. Tak ada orang tu. Tadi tu, penunggu rumah ni. Maksudnya. Bangunan ni. Ya. Masih. Habis lah dia. Allah nak turun je lagi. Habis lah dia tu. Dah, Adli. Sudah. Makcik kita pun. Ha? Dia suka kat kau. Apa eh makcik ni?
Memang ibu dah. Makcik ni bela. Tolong makcik. Weh, gus bam dulu aku. Weh, astagfirullahalazim. Aku duduk dekat dia. Tak ada tegur lah. Tahu? Adik-adik. Ish. Apa tu? Alamak, siudi lah siul. Alah, free pula. Free pun lah. Kena kacau, free. Eh, dia buka. Assalamualaikum. Kak, maaf kak. COD lah kak. Lupa nak minta duit lah ni. Assalamualaikum kak. Jangan dia main senyum. Jangan main senyum. Kelika luar. Lelaki je. Ada duit lah. Duit dah siap. Duit? COD lah. Jangan masuk gitu rumah orang. Wih, takut aku ni. Hai. Kak tu panggil. Bos. Ah, bos. Jangan lupa bahasa COD. Tuh, bos. Jangan lupa. Nak plan ni. Macam datang ha. You tak boleh. Kau bayar susah. Okay. Kau tahu. Ya. Okay. Esok jumpa juga. Isanya. Sampai ada menyanyi. Belum lah. Kau nyanyi ya? Nyanyi. Tunggu kak. Maaf kak. Ni, klaim duit dah kak. COD. Tadi lupa kak. Assalamualaikum. Aduh. Seram tu. Aduh, dia gigi buku ulu. Apa benda tu? Nampak? Apa? Ada sekali. Oh, tu palu ni. Oh, ada. Ada. Nampak. Oh, tu. Weh, ada rintai tu. Tu dia kepala. Weh, dia tak nampak. Bodoh dia. Memang perasan dia gila. Ye, jangan jauh. Bodohlah, si bergamang ni. Ye. Muka dia tu tadi senyum bodoh. Mesti ada kat sofa tu. Confirm. Ya Allah, baju kelawak. Bodoh lu senyum macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak baca apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim lah. Okay. Astaghfirullahaladzim. Seram dua yang ni. Seram bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang bernafas tu? Kalau aku lari laju lah. Nak lari mana tu? Turun tangga laju. Eh, kau tu nak dikaitan bawah. Tendam. Tendam tembus. Aku lembik kaki kan. Aku di berpaling sebab aku takut. Ya apa sih? Ya Allah. Ada kat atas tu. Kat atas ada lagi. Oh. Oh, ya ya. Mesin pun lupa tadi. Tadi bila nak duitnya. Terima kasih terima kasih banyak. Okey. Ah. Nah, okey. Dah tak apa-apa. Makcik ni pun saya ikut. Makcik ni ku. Woi. Cakap. Ada atas kepala dia ni. Woi. Babi ni ini pasal aku tengok horror pun. Wih, ini sumpah aku cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, seram doh yang ni. Duduk. Sepanjang aku buat horror video, yang ni paling seram aku. Okay. Sejujurnya, macam mana aku boleh menjaga watak dia? Sebab bila tengok baju akak keluar, kita teringat kita punya rumah yang lama. Pakai kena kacau sebiji macam ni. Pakai baju kelawar. Baju kelawar. And orang tu rambut panjang. Mata ada jenis sengi-sengi. Oh, sengi. Betul. Pasal boleh poso kan? Dia sengi dia. Okay, dia punya watak macam ni.
Okay, pegang. Pak E dalam lift yang tu. Pak E CP1. Okay. Okay, dia daripada lift bawah sekali. Alright. CP1 lah. Dia CP2. CP2 dia bawah. Lah. Okay. Naik. Pak E tekan lift. Jumpa dia. Okay. Pak E kan, sebab kita orang punya ni kena tekan AS card. Ah, betul. Baru boleh ni kan. Lepas tu dia punya ni tak ada langsung tekan merah. Maksudnya tak ada tekan apa-apa. Number. Oh, tekan floor number. Mana. So, Pak E tanyalah. Akak nak pergi mana? Lepas tu dia senyap je. Lepas tu Pak E pun tekan lah tingkat kita orang. Tekan. Lepas tu naik. Acik tu kata sama ke ataupun dia angguk je. Angguk je. Tak apa, biar je. Okay. Lepas tu dah sampai tingkat 23. Pak E pun bodoh. Dia pergi ajak. Kita akak, dia dah sampai ni. Jomlah. Lepas tu akak tu daripada tengah buat macam ni, senyum kat dia. Eh, all the time senyum. Dia tunduk. Tak, dia tunduk. Dia tunduk. Tunduk, dia pandang Pak E. Sini. Lepas tu Pak E dah rasa seram sejuk. Okay, dia keluar. Keluar kiri rumah kita orang. Oh, betul. Sepanjang nak pergi rumah kita orang tu, Pak E ni macam ada rasa macam orang ikut belakang. Rupanya Pak E masuk. Pak E dah makin lama makin laju. Dia masuk pintu. Kotak. Dia dengan rambut panjang, baju lawa. Macam Naruto. Uish. Kejap Pak E. Macam Naruto. Uish. Lari. Wow. Wish, tu bukan orang tu. Dan sebab tu dengar dia senyum gitu tak boleh lah. Ha, dia imagine benda yang lama kita pernah. Walaupun kita orang tak pernah tu Pak E. Kita orang tak pernah sempat benda tu. Tapi kita orang boleh imagine apa yang Pak E ada dalam cerita ni. Macam ni eh? Wih, seram, seram. Cuma biasa ni tangga, Pak E kena kat lift. Cuma yang ni bertudung. Pak E punya yang tak bertudung. Okay, korang bayangkan eh. Yang Syahmi cerita tadi tu, okay ni. Wow, a new story untuk semua viewers kat luar sana. So, Syahmi bagi tahu, starting tu dah pelik dah kat situ guys. Sebab Pak E dah masuk lift, tak ada button merah. Yes, betul. Tak kisahlah warna apa, I mean tak ada button tingkat dia tekan. Dia memang gampang. Itu dah pelik dah. Jadi Pak E pula pergi pelawa ajak. Akhirnya sampai ni, jomlah. Sekali pat lari tu memang bukan orang lah. Kalau kejar gitu. Sampai ke depan grill ke? Great. Sampai dapat dia lah. Macam dia nak pergi tekan Pak E. Wish. Pak E rahsiakan benda tu dalam sehari lebih lah. Lepas tu baru dia cerita lah. Sampai esok tu, dia tak sedar hati, dia cerita. Kita orang meeting semua, dia cerita. Dia cakap, dia ada jumpa semua benda ni, satu-satu orang. So, start tu, naik lift pun dah berteman. Okay, jadi korang, hari tu tower berapa? Tower 2. Tower 2. Okay, adakah sekarang masih risau? Sejujurnya masih risau. Masih risau. Sebab sebelum kita orang pindah sini, Pak E dengan Nazrul pernah kena kacau dekat tower 3. Maksudnya dia orang shoot podcast dekat basketball. Apa? Court basketball. Tu shoot kena kacau macam boleh aku tahu? Apa nama? Tayang aku podcast serangan Pak E tu, first kamera aku jadi gelap tiba-tiba. Aku pun pukul berapa? Wish. Pagi 2 lebih, 3 lebih. Allah kau. Ya. Dekat netball. Okay, so wih, bermang lah. Lepas tu time tu aku dia tengah shoot lah. 2-3 kali kamera aku gelap. Aku pun okay beres. Aku tengok, aku setting pula. Okay, setting pula. Apa tak apalah. Time tu tak berangin langsung. Di pokok kat belakang Pak E, gegar. Apa ada angin? Habis tak nak angin langsung. Berpeluh saya aku duduk situ. Lepas tu nampak benda macam kelibat. Lepas tu dah post dah video podcast seram aku. Ramai orang kata ada muka buruk warna hitam dekat Pak E. And then dekat pokok yang duk gegar tu ada benda duk situ. Yang gue subang aku. Sekejap. Mu bayar kan dekat kok main bola keranjang tu. Bola basketball tu. Situ memang aku pergi dengan Pak E. Okay, kata Pak E, kita cerah buat kerja gila. Sebab sini sunyi ni. Try, kita buat sini. Aku nak pop baru. Sebab lainnya aku duduk situ lah. Aku nak pop baru. Aku duduk situ, prak kena. Dia kawasan ni kan dia paya tau. Tasik. Bukan paya. Dia tasik lombong. So, kalau kita tahu lombong-lombong ni ramai dah orang meninggal. Kalau ada orang bunuh orang ke mayat, dia hanyutkan lombong kan. Lombong dan pekerja-pekerja penggali lombong dulu-dulu main mana meninggal. So memang tempat angker lah, kata keras lah. Jadi hok mengenal tu betul lah tu.
Lagi satu Nazrul dulu masa first content dia buat podcast seram. Podcast seram dengan aku. First time kita orang duduk dekat antara tower 2 dengan tower 3 depan gym. Kolam lah ha, okay. Kita orang dengar daripada tower ni je. Dengar bunyi baby nangis. Yes. Baby nangis. Dia dah pukul 12 lebih. Tower ni lah. Ini lah. Dia dengar daripada sini. Dari sini. Bunyi baby nangis. Dalam video aku ada tak silap aku. Dua tiga kali. Lepas tu time tu okay Harun. Dah boleh ni. Kita caw lah. And then satu lagi. Aku saja gurau-gurau dengan guard aku kat bawah. Aku ada satu guard special. Aku panggil dia kecil. Kecil. You lama-lama sini pernah kerja, pernah nampak ghost ke? So, seram tu. Time tu kita angkat rumah lama lagi. Tower ni tak ada. Tower sebelah banyak. Tower 2 lah, tower 2 lah. Tower ni? Banyak. Many ghost tu cakap tu. Tapi alhamdulillah, so far kita duduk yang dekat tower baru ni. Sebab kau kena tahu this. Tower asal adalah tower 1 dan tower 2 je. Tower ni dengan tower sebelah baru siap. Betul-betul. And then tower kita ni, tower sebelah berhadapan dengan tasik. Tasik ni macam kita tahulah tempat-tempat juga. So, no wonder lah. Tapi alhamdulillah, sekarang kita duduk tak ada apa-apa pengalaman lagi lah. Dengar bunyi-bunyi boleh lah. Tapi nampak dari segi mata kasar tak ada lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, goosebump pula aku main konten lah pukul 3 pagi ni. Tapi aku tak nafikan. Dah mahu banyak aku join content reaction ni. Ini paling seram. Ini paling seram. Bagi aku jujur tu, aku perasaan aku dia lain tu. Perasaan dia lain. Aku rasa ni paling seram. Ni paling seram. Selama aku join ni paling seram. Aku buat dengan budak-budak ni duduk seorang-seorang kan. Aku bagi diorang duduk tengok seorang-seorang. Yang ni paling seram tu. Debat-debat. Ini aku jadi diam sikit. Aku tak boleh bercakap. Okay. Tu dia imagine dengan kita orang punya cerita kan. Betul-betul. Sebab dia sebenarnya seram mengilai dengan seram psycho. Psycho lagi seram sebenarnya. Bila dia sengih-sengih. Betul. Dengan mengilai-ngilai ni okay. Boleh letak tepi lagi lah. Tapi kan Mak tati mak untuk Mak boleh mak. Ya boleh boleh dalam bilik tu. Aku ada orang senyum dari bilik. Dia gitu lah. Bila orang psycho gini tiba-tiba ada unsur-unsur mistik gini. Seram lah. Okay. Yang ni seram. Alright guys, so itu dia horror reaction and ini true feeling pula. True horror reaction. Ini kisah benar tau, dilakukan balik. Dan ini true feeling kita orang. Yes. Reaction kita orang. Macam kita pula yang lalui benda tu. Betul. Sebab boleh relate dengan kisah dia orang tu. So dia orang boleh ada video gambaran. Jadi nak buat lagi satu tak? Ikutlah. Lawan? Boleh je, ikutlah. Enggak, koki mana. Tapi yang tadi ni paling tua. Seram. Ini first time yang aku sampai nak tutup muka semua. Sama, sama tu. Aku gini. Eh, kalau aku tengok video tu aku paling banyak tutup muka. Aku ni sampai lompat ke situ nak mamai. Okay guys, so untuk menghilangkan kita orang punya ketakutan ni, kita akan tengok video lagi satu dan harap video lagi satu biasa-biasalah. Mubi tak takut dah sebab ini dah paling takut dah. Sebelum ni biasa-biasa je. Yang ni aku tak tahu lah, I don't know. Tapi kalau nak hilang takut, kena tengok entertainment. Entertainment maybe boleh hilang takut. Betul. Itu lepas ni lah. Okay, so kita akan buat yang kedua pada hari yang akan mendatang. Sampai jumpa di episode guys. Jangan lupa tekan button like, comment, share. Bye guys. Assalamualaikum.